Billy Sahputra segera jual mobil kenangan manisnya saat bersama mantan, dan kali ini serasa akan membuka lembaran barunya. Baru-baru ini, Billy Sahputra sedang dekat dengan wanita cantik Nita Gunawan, yang kala itu dibongkar Raffi Ahmad. Artis Billy Sahputra secara mendadak menjual mobil Alphard hitam kesayangannya. Hal ini diketahui dari postingan terbaru Billy Sahputra di akun Instagramnya @bilski16 Jumat 17 Desember 2021. Di postingan video tersebut, Billy Sahputra memamerkan kondisi mobil Alphard warna hitam tanpa ada lecet sedikit pun. Tak hanya itu, kondisi interior mobil tahun 2018 tersebut masih terlihat amat baik dan mewah. Interior kursi di dalam mobil juga diperlihatkan masih bagus seperti belum pernah diduduki, Jumat 17 Desember 2021. Caption menarik pun ditulis oleh Billy Sahputra, menurutnya mobil tersebut adalah mobil kenangan. For sale mobil kenangan, tulisnya. Billy Sahputra bertanya pada fansnya, kenangan apa yang ada di dalam mobil miliknya? Kenangan apa menurut kalian yang paling berkesan dengan mobil ini? Tulis Instagram Bilski16. Jawaban mengejutkan pun diberikan warganet pada mobil Alphard yang dikenal yang bakal dijualnya. Kenangan bareng aku sayang, tulis Instagram warga Bilman. Kenangan bersama AM, tulis Instagram Ayu Iya Khalif. Kenangan sama Amanda Manopo, tulis Instagram Anam Toyota. Mobil kenangan @AmandaManopo, artinya Bang Bills, @Bilkis16 sekarang betul-betul sudah move on. Yuk bisa yuk, tulis Instagram Tribuana Tunggal 08. Yang paling berkesan dan susah move on ya kenangan bareng sayangnya Aku @AmandaManopo, tulis Instagram Mang Ompi.